kira-kira pukul 5 pagi itu tim dari Yahugimo melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap salah satu DPO yang ada di Yahugimo, di mana yang bersangkutan ini sekurang-kurangnya terlibat pembunuhan terhadap staf KPU atas nama Henry Jovinski di jembatan Kaliteh Dekai. Dari kelompok Yahugimo ini sekurang-kurangnya ada tiga tokoh. Yang pertama adalah Tenius Wijangge, kemudian yang kedua adalah Tenianus Magayang, dan ketiga ini adalah Senatson SS. Ini adalah salah satu dari tiga tokoh sentral ini yang berhasil kita amankan.